Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas seputar beronjong. Apa itu beronjong? Mari kita bedah. Beronjong adalah, selain penahan longsor, beronjong merupakan salah satu teknik konstruksi bangunan yang umum digunakan dalam membangun gedung atau rumah. Beronjong adalah bangunan yang berdiri kokoh dan kuat meskipun diterjang banjir. Selain itu, beronjong cukup dikenal di kalangan pemborong. Pengertian beronjong yang pertama, kawat beronjong. Kawat beronjong harus terbuat dari baja yang berkarbon. Oke guys, demikian pengertian tentang beronjong atau penahan longsor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mbah Mas, Mbah. Oh, nggih. Kaya laut.
Di apa, Mas? Di konten lo, Mas. Ini Mas Brunjung. Dia tulisannya Pak Ucok ngene, Bos. Pak Ucok. Siap. Wis berang tahun Mas Brunjung ini. Hah? Borong Brunjung wis 5 tahun, Mas. Wis 5 tahun. Iya. Tapi ya pegang nguli ya, Mas. Halo, juragan Ucok. Salahnya jembatan ini Brunjung ngopo ya, Mas? Bangunan pagar to apa? Jembatan, pagar, ya iso, Mas. Mas, dalam macam bongkar pasang buat bongkar rempel, bongkar pawon. Nah, le. Kurang. Kurang.